Halo guys, ketemu lagi di channel Tau Gak. Di zaman modern ini, teknologi semakin canggih. Apalagi, kini hampir semua orang sudah menggunakan smartphone dan PC. Hanya dengan mengunduhnya di internet, inilah 7 game teraneh dan kontroversial. Bahkan dilarang peredarannya. Yuk, kita bahas hanya di channel Tau Gak. Sebelumnya, subscribe terlebih dahulu ya guys. Yang pertama, game Fight of God, game pertarungan Nabi versus Tuhan. Game Fight of Gods mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Game ini berpotensi menimbulkan gesekan SARA. Sebagaimana diketahui, game Fight of God adalah game baku hantam yang menyuguhkan ragam karakter dengan wujud dewa, nabi, dan Tuhan dari suatu agama. Sehingga game ini menuai kontroversi. Permainan ini sebenarnya hampir sama dengan pertarungan game lainnya seperti Street Fighter atau Tekken. Hanya saja, karakter yang dimainkan adalah tokoh simbol agama tertentu. Selain di Indonesia, kontroversi Fight of God juga terjadi di negara lain. Di antaranya adalah Malaysia dan Thailand. Apalagi game tersebut dianggap mempermainkan simbol agama. Mending mainin kelereng aja ya guys. Dua, game Genital Jousting. Game aneh bin ajaib ini berjudul Genital Jousting. Game yang baru saja dirilis lewat Steam Early Access ini dikembangkan oleh Free Lives. Ya, game aneh ini sungguh aneh. Game ini menampilkan adu batang ya guys. Game ini dapat dimainkan secara online atau juga couch multiplayer hingga 8 pemain. Untuk meraih poin dalam game ini, tiap ujung bagian dari pemain harus menusuk bagian belakang pemain yang lainnya. Semuanya tentu saja akan berhubungan dengan saling colok-menyolok batang. Menyijikan banget ya guys. Tapi, ingat ya guys, jangan main batang-batangan di dunia nyata. Aku turun ke bumi, melihat keindahan bumi. Ah, syebel banget sih. 3. Replay. Replay merupakan game yang memiliki cerita mengenai seorang pria yang ingin menganu ibu dengan dua anaknya. Replay adalah contoh nyata bagaimana ide gila dapat diwujudkan dalam bentuk game. Replay yang diproduksi sebuah studio game Jepang. Temanya yang terlalu vulgar dengan gambarnya yang cukup menggoda membuat game ini langsung dilarang beberapa negara seperti Argentina, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Ayo, siapa yang habis nonton video ini langsung mau download game ini? Jangan ya guys. Syebel banget sih. Face Dance. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi kamera depan untuk mendeteksi wajah. Sesuai namanya, dalam game ini kamu akan berdansa dengan ekspresi wajahmu. Game dikembangkan oleh DivCan ini akan membantu mendapatkan sensasi bermain game yang unik. Tak hanya itu, kamu bahkan bisa merekam dan membagikan video saat kamu memainkannya. Game ini mendapatkan respon negatif seperti yang berkata, game ini seperti bentuk pembodohan dan idiot zaman milenial. Tak jarang juga game ini mendapatkan respon positif. Senam muka guys biar ganteng. 5. Plug and Play. Game Plug and Play ini sangat aneh guys. Permainan ini cuma menampilkan warna hitam putih aja. Permainan ini cuma disuruh cari teman lainnya untuk dicolokin guys. Sesuai dengan nama game ini, jadi permainan ini kita disuruh nyolokin kabel yang tersedia ke saklar. Namun yang anehnya, colokan dan saklarnya punya tubuh. Ya, kamu bisa lihat sendiri game ini seperti di film Centipede ya guys. Kalian ingat film ini? Sebenarnya apa ya makna dari game ini? 6. Postal. Bagaimana tidak? Game tersebut jelas-jelas mengangkat dunia yang penuh dengan kebencian. Mulai dari senapan dengan peredam kucing hingga pipis di atas tubuh yang sudah mati. Game ini juga tampaknya memunculkan tema homofobia,
rasis, dan kekerasan terhadap binatang. Itulah yang membuat beberapa negara seperti Selandia Baru, Malaysia, Jerman, dan Perancis melarang peredaran game tersebut di wilayahnya. 7. Scream Go. Scream Go tampak sederhana, sama dengan game Flippy Bird. Sementara Scream Go ini dimainkan dengan kontrol suara pengguna yang memainkannya. Jika Flappy Bird menggunakan karakter burung sebagai pemain utama, pada Scream Go ini dikendalikan oleh pemainnya. Jadi pemain diminta untuk berteriak atau memelankan suara agar ikon tersebut dapat bergerak dan melewati rintangan. Masalahnya adalah jika yang main ini bikin ribut tetangga, ya guys. Ya. Itulah beberapa game aneh dan kontroversial yang sempat heboh di warganet. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tonton semua video di channel ini. Shubble banget sih.